kita sekarang ini telah pun bersiap sedia untuk memandu dan memulakan perjalanan ke Mersing, kerana hari ini kita akan ke Tioman. Jadi sebelum kita bertolak ke Tioman, kita kena sampai ke Mersing dulu. Dan kemudian apabila sampai di JT Mersing, kita akan naik feri untuk ke Tioman. Jadi perjalanan ini agak jauh, lebih kurang dalam 4 ataupun 5 jam daripada Rawang. Jadi sama-samalah kita nantikan dan kita doakan agar perjalanan kita pada pagi ini selamat dan juga lancar. Pada Kuala Lumpur, kita masuk ke Tol Air Hitam dan kita akan lalu ke Keluang. So daripada Keluang kita akan terus ke Mersing. Okay, sekarang kita akan menikmati sarapan kita di Keluang Railway Station original. Ban bakar bersama dengan kaya dan juga butter, minuman untuk anak-anak. Kita ada sirap dan juga kita ada teh ais limau. Dan kita sedang menantikan menu-menu lain yang akan tiba sebentar nanti. Menu-menu biasa orang kata. Oh, kita ada karipap. Kita ada nasi lemak. Nasi lemak mini. Makanan dia sedap, nasi lemak dia. Jadi harga dia pun okey. Oh ya, parking ya? Jadi sesiapa yang datang buka tingkap, kita ada bayar parking. Siapa datang ke Keluang boleh singgah ke sini. Okey, tenang sini eh. Parking RM1, tak mahal. Dan kita akan terus ke JT Mersing Interchange to Pulau Tioman. So dalam lebih kurang setengah jam lagi, insyaAllah kita akan sampai. Okey, kita telah sampai dan parking ke kereta di tempat parking yang disediakan. Satu hari RM15. Dan kita sekarang sedang menuju ke JT di mana kita akan dapatkan tiket untuk feri untuk ke Pulau Tioman. Lepas kita bayar tiket Taman Laut tadi, kita akan terus menuju ke JT untuk naik feri. Feri akan membawa kita ke JT Tekek yang berada di Pulau Tioman. Cuaca alhamdulillah tak panas, mendung, tengok awan tu. Okey, laluan ke JT adalah di sini. Itu dia. Okey, ini adalah JT Tekek. Kita dalam perjalanan menuju ke daratan. Okey, kita nak keluarkan cash di ATM machine. Kita ada BSN kat sini. Tak jauh daripada airport. Ini adalah airport. Dan kita ada ATM machine untuk keluarkan duit. Okey, macam mana perjalanan kita daripada daripada Mersing sampai ke Tioman? Okey. Okey. Lama sampai tertidur kan? 2 jam. 2 jam perjalanan, lebih kurang 2 jam. Kita berada di dalam bagi untuk pergi ke kita punya resort Chile. So, excited! Okay, kita telah sampai ke bilik penginapan kita yang orang kata betul-betul menghadap garden.
pergi mana? Pantai. Pantai, pantai tu apa? Pantai tu laut. Air masin ke air tawar? Masin. Ya ke, betul ke? Tawar. Tawar. Okey. Air laut masin ya. Jom mari kita lihat apa yang ada kat pantai. So, lagi senang kita sedang spot. Johor dah sampai. Okey, jom. Sekarang ni kita nak pergi cari makan. Okay, kita dah sampai kat kedai makan yang kita dah reserve, dah book. So kat sini dia ada makanan Thai dan campuran. So kita boleh tengok kat sini. Sekarang ni kita ada nasi goreng nenas with prawn and chicken. Sekarang ni kita ada fried rice dengan telur, dengan prawn juga, dengan crab. Ni ialah koktail nangka baru je sampai tadi as our dessert. Jemput makan. Makan.